Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Haida Murad. Dan mari kita lihat apakah berita yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan beberapa pengumuman daripada Alibaba sepanjang acara Cloud Computing Conference berlangsung. Antaranya adalah Chip Neural Processing Unit NPU yang dibangunkan oleh Alibaba, dinamakan sebagai Ali NPU. Chip ini direka dengan rekaan yang menekankan kepada teknologi kecerdasan buatan dan teknologi pengkomputeran awan. Pada acara itu juga, Alibaba turut mengumumkan kerjasama mereka dengan Cloud and Olympic Service untuk temasya sukan Olimpik akan datang, yang mana ia sekaligus memudahkan lagi penyiar rasmi untuk mendapatkan kandungan sukan Olimpik. Bercakap mengenai Alibaba lagi, pihak mereka juga telah mengumumkan kemaskini inisiatif Discovery, Adventure, Momentum dan Outlook Demo Akademi, yang mana buat masa ini pihak mereka dalam proses mengkaji dunia mesin pintar, robotik, big data, teknologi kewangan dan juga pengkomputeran kuantum. Kenderaan autonomi logistik juga dilaporkan akan mula diuji oleh pihak mereka di Jalan Raya Hangzhou, China, yang mana kenderaan ini berupaya untuk menghantar barang dan dinamakan sebagai L4. Google telah mengeluarkan imej pengolokan untuk telefon pintar Google Pixel 3 XL dan Pixel 3 secara rasmi. Melalui imej pengolokan tersebut, kedua-dua model ini dilihat berbeza dari segi rekaannya. Pixel 3 XL hadir dengan rekaan takuk yang besar pada bahagian atas dan takuk kecil pada bahagian dagu. Manakala rekaan Pixel 3 pula hadir dengan rekaan skrin kecil bernisbah 16:9 nir takuk. Rekaan paparan pintar Google Home Hub pula telah tertiris, yang mana ia memaparkan sebuah skrin bersaiz 7 inci yang menyerupai speaker pintar Google Home Max. Kedua-dua peranti daripada Google ini akan dilancarkan pada acara Made by Google pada 9 Oktober kelak. Bagi pengguna produk keluaran Apple, iOS 12 kini sudah boleh dimuat turun pada peranti iPhone dan iPad. Ini termasuk iPhone 5S dan terkini, iPad Air dan terkini, iPad Mini 2 dan terkini, serta iPad Pro. iOS 12 kali ini hadir dengan beberapa ciri baru, termasuk penawaran prestasi yang lebih pantas, sokongan notifikasi yang dihimpunkan dan banyak lagi. Di China, jam tangan pintar hasil kerjasama Xiaomi dan Huami telah dilancarkan, dikenali sebagai Amazfit Verge. Jam tangan pintar ini hadir dengan rekaan skrin 1.3 inci AMOLED berbentuk bulat, chip Dewey teras, memori 512GB RAM, storan 4GB, sokongan GPS, ketahanan bateri sehingga 5 hari dan dijual di China pada harga sekitar RM483. Bersama pelancaran ini juga, Huami turut memperkenalkan chip pemprosesan Huangshan No. 1 yang merupakan chip pemprosesan khas untuk peranti boleh pakai dengan kecerdasan buatan terbina. Untuk pasaran tempatan pula, Xiaomi Mi Max 3 telah dibawa masuk ke Malaysia pada harga RM1,099. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan panel 6.9 inci, dijana dengan chip Snapdragon 636, memori 4GB RAM, storan 64GB dan bateri sebesar 5500mAh. Xiaomi Mi Band 3 juga turut dibawa masuk ke Malaysia, yang mana ia hadir dengan rekaan panel OLED bersaiz 0.78 inci. Sokongan yang memfokuskan kepada kecergasan seperti ketahanan air sehingga 5 ATM dan dijual pada harga RM129. Kedua-dua peranti daripada Xiaomi ini akan dipasarkan bermula 27 September kelak. Pada Oktober ini, Samsung akan mengadakan acara Samsung Unpacked 2018 di Kuala Lumpur. Pada acara ini juga, telefon pintar Samsung Galaxy S7 2018 akan turut dilancarkan, yang mana telefon pintar ini dilaporkan bakal hadir dengan sokongan 3 kamera utama, rekaan skrin 6 inci AMOLED FHD+, jenaan pemproses 8 teras 2.2 GHz, storan sehingga 128 GB dan bateri sebesar 3300 mAh. Namun buat masa ini, harga jualannya di Malaysia masih belum diketahui. GoPro telah memperkenalkan GoPro Hero 7 mereka dengan penawaran 3 variasi kamera di Amerika Syarikat. 3 variasi tersebut adalah GoPro Hero 7 Black untuk spesifikasi premium, Hero 7 Silver untuk ciri pertengahan dan Hero 7 White pula hadir dengan penawaran asas. Namun buat masa ini, hanya kamera GoPro Hero 7 Black sahaja yang telah dibawa masuk ke pasaran tempatan dengan harga RM1,869. Canon EOS R juga kini telah dibawa masuk ke pasaran tempatan.
Ia hadir dengan rekaan kamera near cermin berbingkai penuh, sensor 30.3 megapiksel, sokongan rakaman gambar sehingga 8 keping sesaat, video 4K pada kadar 30fps dan sokongan sambungan Bluetooth serta Wi-Fi. Di Malaysia, kamera ini sudah boleh dipratempah bermula 26 September ini dengan harga RM9,888 untuk kamera sahaja dan RM14,688 untuk kamera bersama kit asas. Nikon turut melancarkan kamera mereka yang baru iaitu Nikon Z7. Kamera ini hadir bersama sensor 45.7 megapiksel bersama sokongan ISO sehingga 25,600, sokongan rakaman sehingga 9 bingkai per saat dan rakaman video sehingga 4K. Kamera Nikon Z7 ini boleh didapati bermula hujung September ini pada harga RM14,688 untuk kamera sahaja dan RM17,858 untuk kamera dengan kit lensa asas. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Instagram kini telah membolehkan pengguna untuk tag pengguna lain pada video yang dikongsikan dan fungsi membeli belah menerusi stories dan explore pula akan diaktifkan secara berperingkat dalam masa terdekat ini. Spotify pula kini telah diuji dalam bentuk beta untuk memberi kebenaran kepada pemuzik untuk memuat naik karya tanpa syarikat rakaman. Pemuzik yang memuat naik sendiri muzik akan menerima keuntungan sebanyak 50% untuk setiap lagu yang di-stream dan tiada bayaran dan had muat naik akan dikenakan untuk mereka. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Sony telah mengumumkan bahawa pihak mereka akan melancarkan konsol klasik mini iaitu PlayStation Classic. Sony juga dilaporkan akan menyertakan sehingga 20 permainan daripada konsol tersebut seperti Final Fantasy VII, Jumping Flash, Tekken 3, Wild Arms dan akan memasuki pasaran tempatan pada 3 Disember ini dengan harga bermula RM429. Akhir sekali, Xpeng telah hadir dengan penawaran data percuma 1GB untuk setiap tambah nilai minimum RM10 mereka. Data ini boleh digunakan pada mana-mana laman atau aplikasi. Namun, ianya hanya terhad untuk digunakan dalam masa 24 jam sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas panjang minggu ini. Saya Haida Murad untuk Amans. Okey bah?